Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rakan Editam ya. Hari ini kita bakal unboxing lagi tipe terbaru ya. Ini salah satu tipe terbaru dari Samsung yang bakal hadir, yang bakal rilis beberapa hari ke depannya. Ini Samsung Galaxy S23 FE ya. Nah, sebelumnya Samsung sudah rilis seri flagship Samsung S23 series ya, Ultra, Plus, dan yang regular. Nah, dan kali ini Samsung S23 FE. Ini untuk varian warna mint, RAM 8, memori 128-nya. Oh ya, jadi untuk memorinya ada dua ya, ada memori 128 dan 256. Oke. Okay. Oke, langsung saya kita buka unitnya. Ya, seperti biasa ya. Pastinya kita cuma dapat HP dengan kabel USB. Situs ya, cuman yang berbedanya karena ini memang seri flagship dari Samsung, ini warna USB-nya warna hitam ya, biar kelihatan lebih premium dan lebih mewah ya. Oke, dan selanjutnya langsung saya kita buka unitnya. Ini varian warna mint, awesome mint. Ini dia warna mint. Sebelumnya Samsung ada yang varian warna mint itu di seri A73 ya. Dan itu finishingnya berbeda karena A73 itu bahannya polikarbonat, dan yang ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 untuk bahan bodi belakang ya. Jadi warna mintnya ini kesan premium, jauh lebih pasti lebih mewah ya. Nah, ini juga 3 kamera. Nah, buat teman-teman netizen mungkin ya, itu memang sering kita lihat ini katanya A54s lah ya, A54 versi Pro, karena memang kalau kita lihat dari segi bentuk desainnya itu luar biasa mirip dengan A54 ya. Oke, langsung saya kita hidupkan. Yang pertama ya, memang seri keluaran Samsung tahun ini sama 3 kamera berjejer, 3 kamera. Cuman kalau kita lihat dari segi LED flash ya, ini super mirip dengan yang ada pada Samsung A54 ya. Kalau seri S kan LED flashnya setara dengan kamera di atas, sedangkan A54 ke bawah itu LED flashnya agak ke bawah. Jadi ini memang, kalau ini teman-teman unboxing warna putih atau warna hitam, itu memang asli bakal terlihat adalah Samsung A54 ya. Ya, rumornya S23 FE ini ada 4 varian warna. Ini warna mint, warna purple, dan 2 lagi warna putih dan warna hitam atau grey ya, graphite. Itu memang yang 100% bakal mirip A54 ya. Kalau memang warna ini kan memang ini warna beda karena memang nggak ada di varian A54. Jadi buat teman-teman kalau memang rekomendasi ya. Jadi kalau memang beli S23 FE, mending ambil warna mint atau warna purple. Jadi ya biar nggak dikiranya Samsung A54 ya. Karena sayang juga HP mewah-mewah ya, dikiranya seri A ya. Oke. Ini untuk body belakang, depan belakang ya, sudah menggunakan CGG5, dan untuk frame sampingnya ini bahan metal ya. Nah, ini ada garis antena atas, sudut kanan, sebelah kanan, sebelah kiri, dan bawah ya. Oke, sebentar kita setting dulu. Oke, teman-teman, nah, jadi ini selesai setting, dan ini untuk penampakan layar depannya. Ya, jadi S23 FE ini hadir dengan Android 13, based on Android 13, dan versi One UI-nya 5.1 ya. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ini yang saya unboxing varian memori 128 tadi ya. Di sini begitu kita aktifkan, memorinya langsung terpakai 27,44 GB ya untuk pengguna sistemnya. Oke, selanjutnya mari kita lihat beberapa sampul foto dan video yang ada pada Samsung Galaxy S23 FE ya.
Ini dengan kondisi menjelang maghrib ya, jadi kurang cahaya atau malam. Dan untuk kestabilannya kurang lebih seperti ini. Dan ini suara mikrofonnya langsung nyada pada HP Samsung S21 FE ya. S23 FE maksudnya ya, oke. Nah, jadi seperti ini kurang lebih.